penuaian. Bekas dan peralatan penuaian yang digunakan mesti sentiasa bersih dan bebas dari pencemaran. Prosedur kebersihan pekerja yang mengendalikan hasil ladang mesti dilaksana dan dipantau untuk mengelakkan kontaminasi fizikal, mikrobial dan kimia. Pekerja mesti menerima latihan asas dalam keperluan kebersihan bagi pengendalian hasil segar. Alat pengangkutan yang digunakan untuk mengangkut hasil tuaian mestilah bersih dan diselenggara. Pengendalian lepas tuai. Penggunaan bahan kimia untuk rawatan lepas tuai perlu diminimumkan. Jika digunakan, mesti mematuhi arahan pada label atau peraturan yang ditetapkan. Bahan kimia yang digunakan mesti diluluskan oleh pihak berkuasa yang berkaitan. Untuk tanaman yang akan diekspor, pengusaha ladang dilarang menggunakan bahan kimia yang diharamkan atau tidak dibenarkan oleh negara pengimport. Senarai terkini, semua bahan yang digunakan dan diluluskan penggunaannya ke atas tanaman yang ditanam mesti disimpan. Jika hasil tanaman perlu dicuci, air bersih hendaklah digunakan. Jika menggunakan air yang sama berulang kali, ia mesti ditapis dan dirawat bagi menentukan tahap pH dan tahap pendedahan kepada pencemaran. Proses pemeriksaan mesti didokumenkan bagi memastikan pematuhan kepada standard kualiti yang tepat. Yang paling penting, hasil tanaman mesti dilindungi dari pencemaran. Analisis residu racun makhluk perosak dalam hasil. Pengusaha ladang mesti memastikan ujian analisis residu racun makhluk perosak telah dijalankan dan tahap residu hendaklah tidak melebihi paras yang telah ditetapkan mengikut Akta Makanan 1983. Senarai paras residu maksimum, MRL, untuk semua jenis tanaman yang dihasilkan mesti disimpan dan dipatuhi sepenuhnya oleh pengusaha ladang. Untuk hasil tanaman yang diekspor, pengusaha tanaman mesti menyimpan dan mematuhi sepenuhnya MRL negara pengimport. Makmal yang digunakan untuk ujian analisis residu mesti diakreditasi oleh badan akreditasi kompeten yang diiktiraf. Tindakan pencegahan dan pembetulan mesti dijalankan apabila kandungan residu racun makhluk perosak melebihi MRL yang dibenarkan. Pengurusan pencemaran dan kitar semula sisa ladang. Pengusaha ladang perlu mengenal pasti semua sisa ladang dan sumber pencemaran di keseluruhan kawasan ladang. Setelah sisa ladang dan bahan pencemar dikenal pasti, satu pelan tindakan perlu disediakan bagi mengelak atau mengurangkan pencemaran. Ladang dan premis mesti bersih dari sampah dan sisa ladang untuk mengelakkan kewujudan tempat pembiakan perosak dan penyakit. Elakkan dari menimbus atau membakar sisa ladang dengan mengitar semula. Sisa ladang boleh dijadikan sebagai kompos dan digunakan semula untuk memperbaiki struktur tanah. Kesehatan, keselamatan dan kebajikan pekerja. Penilaian risiko dan pelan tindakan perlu disediakan untuk menggalakkan persekitaran tempat kerja yang baik, selamat, sehat dan bersih. Latihan mesti diberi kepada pekerja yang mengendalikan peralatan yang berbahaya atau canggih. Prosedur menangani kemalangan dan kecemasan perlu disediakan dengan arahan yang jelas kepada semua pekerja. Peti pertolongan cemas mesti disediakan di tempat yang khas di ladang. Kawasan bahaya perlu dikenal pasti dengan jelas dengan menggunakan tanda amaran yang sesuai. Pekerja mesti memastikan premis bersih sepanjang masa untuk mengelakkan kewujudan tempat pembiakan perosak. Pihak pengurusan mesti mengenal pasti seseorang yang bertanggungjawab terhadap kesehatan, keselamatan dan kebajikan pekerja. Jika tempat tinggal disediakan di ladang, ia mesti selesa dan selamat didiami serta dilengkapi dengan kemudahan dan keperluan asas. Isu alam sekitar. Penilaian impak alam sekitar diperlukan dengan memberi pertimbangan kepada pemuliharaan hidupan liar dan biodiversiti. Pengusaha tanaman hendaklah sentiasa prihatin terhadap keperluan pemuliharaan hidupan liar dan biodiversiti. Pengusaha tanaman digalakkan untuk menukar kawasan tidak produktif seperti kawasan paya, kawasan bercerun atau gambut kepada kawasan pemuliharaan flora dan fauna.
Rekod aduan. Rekod aduan mengenai semua hasil yang tidak mematuhi keperluan dalam standard ini dan tindakan pembetulan yang telah diambil mesti disediakan dan disimpan di ladang. Skim Amalan Ladang Baik Malaysia adalah sistem yang menyenaraikan peraturan atau syarat-syarat pengeluaran pertanian yang perlu diambil kira oleh pengusaha ladang dalam usaha untuk melaksanakan amalan pertanian yang baik. Pulim Montel Farm telah mendapat persijilan salam pada 15 hari bulan Julai 2010. Pembeli akan mengutamakan kepada ladang-ladang yang telah memiliki salam bukti kita punya kerja yang baik. Ini kerana setelah kami mendapat sijil salam, ia telah membuka lebih banyak peluang untuk memasarkan hasil tanaman ladang kami. Upgrade kita punya kualiti, sampai itu consumer mustahil suka. Salam juga mengajar kami cara yang betul dalam keselamatan dan kebajikan pekerja kami. Yang semua consumer dia sudah beli, dia ada itu confidence lah. Lebih baik lagi lah in future. Ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Jabatan Pertanian atas tunjukkan dan sokongan. Jabatan Pertanian Malaysia, rakan kebun anda.